Warga Desa Nagrak, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, Genjleng, Balukar, Manggihan, Mangrebu-rebu Batu Gede, patulayah di salah saiji kebon warga. Eta batu anuka panggih teh sawatara jenglenganana pasagi panjang jeng kararotak. Warga percaya eta batu anu patulayah teh ditinggal kerajaan zaman baheula. Pemerintah Kecamatan Buah Dua diwogan ku unsur Polri ngadeg-deg ka tempat kapanggih namang rebu-rebu batu gede di wilayah Desa Nagrak Kabupaten Sumedang. Dianti ukuran nagalde sawatara eta batu teh jeung lenganna pasagi panjang jeung kotak. Eta mang rebu-rebu batu teh patulayah tepi ka sapanjang 100 meter. Pihak desa nembrakeun batu kapanggih ku warga nalika ngabuk bak rungkun jeung saliara pikeun nyeun jalan ka eta kebon. Eta batu teh patulayah dina tanah warga jeung sawatara tanah kas desa. Warga boga taksiran yen eta batu-batu teh mangrupa titinggal jaman karajaan. Ada sebagian warga yang kebetulan bekerja di TPTT pembuatan jalan rusakan tersebut yang menceritakan bahwa Pak, di sebelah utara ada tumpukan batu yang unik. Tebaran batu ini yang sepanjang lebar kurang lebih kan hampir 10 meter dengan panjang memanjang dari atas bukit sampai ke arah sungai itu kurang lebih tebaran batu mencapai panjang 100 meter, ini potensi yang sangat-sangat besar untuk bisa dikembangkan untuk daerah wisata. Sejeroning itu pihak kecamatan geus ngalakonan koordinasi jeung pihak geologi patali kana eta batu-batu gede anu kapanggih. Cerita orang tua ya, dari cerita ada semacam legenda, katanya pernah jadi patilasan Prabu Siliwangi, tapi kebenaran tidaknya ya saya juga tidak bisa memastikan masalah tersebut. Makanya kami mau mengkoordinasikan lah, baik segi keperbakalaan termasuk juga jenis-jenis batu. Di rong masirea batu sejena anu kasaeur di jero taneuh di eta lalawak. Rancangna eta lalawak teh bakal dijadikeun tempat wisata. Diki Guntara, Bandung TV.